Jadi pembersihan APK pada hari ini itu secara serentak dilakukan di 9 kecamatan yang ada di Sinjai, dan terutama memang kita pusatkan pada hari ini di Sinjai Utara, khususnya di Sinjai Kota. Dan maksimal itu baliho itu 4x7 itu yang difasilitasi oleh KPU. Kalau yang ada di tempat-tempat umum yang bukan zonasi, apapun itu ukurannya itu adalah melanggar, dan itulah yang hari ini kita bersihkan.